Nah, jadi teh ketua nasional yang baru. Alhamdulillah, mantap. Jadi acara hari ini apa aja? Jadi kita pagi ini insya Allah akan merilis burung elang. Yang dimana, nah ini ada definisinya yang disimpulkan secara singkat gitu. Jadi yang jenisnya elang brontok, jenis burung pemangsa anggota suku Accipitridae gitu ya. Makanya kalau misalkan ini nanti dokumentasinya berarti pasti ada ya. Ada. Nah, pasti ikuti keseruannya. Salam lestari. Lestari. Lanjut. No, sini. No. Bang, bang. Bang. Untuk kepala sur yang baru Nyus, silakan mendekati ke elang. Mendekati ke elang. Oke. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim menandakan serah terima jabatan mungkin ya. Serah terima jabatan dari kepala suku periode sebelumnya ke kepala suku yang baru. Silakan dimulai Bang Deh. Penyerahan satu ekor elang untuk dirilis dan langsung aja dibuka Kang Mus. Oke. Sedikit pengertian atau definisi dari elang ini. Elang ini bernama elang brontok putih, adalah jenis burung pemangsa anggota suku Accipitridae. Dalam bahasa Inggris, elang ini dinamai Changeable Hawk Eagle. Elang ini sangat berperan penting dalam rantai makanan karena dapat menyimbangkan populasi reptil, burung, dan mamalia. Tujuan perilisan elang pada jungle Harlah ke-6 Jungle Ghost Indonesia ini, dalam perilisan elang ini, di samping elang adalah lambang negara Indonesia, histori dari elang adalah salah satu hewan yang dipekerjakan oleh suku Kansa untuk berburu dan untuk sedikitnya membantu peningkatan populasi elang di Jawa Barat yang terancam punah. Harapan kita semua, semoga elang ini dapat berkembang biak di alam sehingga membantu untuk menambah populasi elang yang ada di Indonesia. Semoga dapat membantu petani dalam pengendalian populasi hama yang ada di sawah, perkebunan, dan mungkin di area pemukiman warga. Langsung. 1, 2, 3. Niatan baik, lakukanlah dan sampaikanlah walau hanya satu ayat. Mudah-mudahan dengan terbangnya elang tersebut untuk jangan ghost Indonesia buat lingkaran ayo kawan hewan dan tumbuhan dan semua sabar untuk kita ucap nikmat yang terkejam pada kita hidup di alam bebas. Apa? Yang
Arti jeng naon wak? Jeng fried rice. Fried rice. Arti nate sangu butut gitu. Eta sangu coba. Butut. Anu jake wak ayah mana nogna wuh nogan eh. Ayah baso, ayah sosis, ayah kerupuk, jeng bonteng. Oh iya, sosin. Nu jelas sanguna ayah. Bungkus nama ulahnya wak. Ya bungkusna dipicen weh kan tempat sampah. Sarapan pagi. Bang Ramdan, ayo nanti ke mana, Bang? Ke museum, Bray. Museum, ayo nanti kita di museum? Jika nanti ada dede gemes. Abi Boko? Aing mah? Wali. Orang, naon sih? Bahasa Sundanya saya, aku Aing ya. Aing mah orang Padang, tapi lama di Sunda. Jadi udah biasa lo ke Sunda gitu. Maaf ya bagi orang Padang. Kalera. Museum Prabu Musanulun. Jadi lebih ke banyak peninggalan-peninggalan bekas penjajahan dulu, bekas saksi dari perjuangan Indonesia waktu dijajah oleh negara-negara lain. Mungkin makanya kalau penasaran kita simak, kita belajar apa sih fungsinya sejarah di kaum milenial. Thank you.
lihat aja. Silakan. Insun medal, insun madangan. Kaulah lahir jang nyangan. Ya, jadi kata kedua dari Sumedang Larang sendiri artinya kota yang luas, larang itu mahal. Saya bandingan anak. Ya. Ambo dari Padang yo. Agus. Ini gedung baru sumbangan dari Ibu Rati, Ibu Fatin Najar Kanta Sasmita. Yang barusan gamelan yang barusan dimainkan sering mengikuti pameran-pameran ke luar negeri, namanya gamelan Parakan Salak. Sering mengikuti pameran ke luar negeri, pameran teh, pameran kopi sampai golongnya tertinggal di negeri Belanda 100 tahun. Dikembalikan oleh duta besar Belanda ke Sumedang Mangga Bohong Parakan Salak. Gamelan yang Sarione Mataram dulu kerajaan Sumedang Larang dengan Mataram Agung Kemiri Muncang Sumedang dapat hadiahnya seperangkat gamelan Sarione Mataram. Ya, jadi ini peninggalan abad-abad yang sudah ini. Mahkota Binokasi pada tanggal 22 April itu Prabu Kesanmu menerima sebuah mahkota kerajaan namanya Binokasi. Ini yang aslinya. Dibuatkan replika. Siapapun boleh memakai mahkota ini asal salah satu pengantin punya silsilah keluarga dari kerajaan atau kebupatian. Ya. Di sini peninggalan para senopati, pengawal-pengawal, ada keris, ada pujang, ada patrem senjata wanita yang kebetulan ada rencong atas jasanya Bupati Pangeran Arya Suryatmaja, Pangeran Ratu sama Cutnyadin, beliau dimakamkan di pemakaman Luhur Sumedang. Ini yang raja-rajanya dari emas dan berlian. Silakan masuk pintu sebelah kanan atau kiri, silakan masuk. Bisa naik. Sebuah rumah yang menghadap ke sebelah utara, Kaler ke Sunda, sebelah utara sebelah sana. Yang Sugih Surya Kusuma Dinata pernah tinggal di sini. Jadi untuk menerima tamunya gedung Simangati, untuk rumah tinggalnya di sini, untuk senjata-senjatanya di Gendek. Foto wawancara teh. Oh iya. Oh iya. Sales ceritanya sales lagi. Kenapa? Ini kan museum peninggalan Belanda. Ya, ini teh apa? Jadi ini adalah peninggalan Belanda yang berguna untuk kosmos. Mas ini. Naik kawan. Mohamdan. Ah, ini yang lebih asli rodanya. Hanya saja dulu disimpan di gedung negara dipakai kayu bakar oleh Belanda. Jadi tersisalah cuma rodanya pada ternyata. Dengan renovasi Cirebon. Buatan yang kita rusak, buatan lagi yang kita yang baru. Ada juga sebuah binatang gajah, naga dan burung. Gajahnya melambangkan ilmu pengetahuan yang selalu dipakai oleh
tembok. Kenegaraan, pemerintahan. Kumain teh mak. Jadi ya masih di alun-alun Sumedang. Di mana kebetulan pas Harlah Jungle Ghost yang ke-6 itu pas launchingnya si alun-alun yang Sumedang gitu ya. Nah, saya memang lagi banyak-banyaknya kaum-kaum milenial seperti ini nih. Seperti ini juga nih kaum-kaum milenial ala-ala pengen nabok gitu. Yang jadi pertanyaan tukang rujak di mana ya? Oh, rujak. Rujak. Soalnya rujak. Dari tadi banyak yang request, "Wah, rujak, wah." Oke. Okay. Terus selanjutnya mungkin kita cari tukang rujak.